guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dewi Rudini. Di video kali ini, aku akan kembali mereview satu hotel murah meriah di Kota Hujan Bogor yang berada di lokasi strategis juga mudah diakses. Yes, selamat datang di Easy Hotel Bogor. Easy Hotel ini ada di area Pakuan Baranang Siang Kota Bogor nih, dan menurutku lokasinya dekat kalau mau kemana-mana ya, jadi aku berani rekomendasiin hotel ini ke kalian semua. Selain itu, fasilitasnya juga lumayan lengkap. Penasaran? Tonton video ini sampai akhir, aku akan spill ke kalian apa aja fasilitas di hotel ini. Stay tune. Nah, sebelum kita masuk, aku akan perlihatkan ke kalian untuk area depan hotel dan area parkirnya. Cukup luas ya guys ya, ada parkir khusus mobil dan juga motor. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke lobby dan resepsionis untuk proses check-in-nya. Jangan lupa persiapkan ID card kalian dan bukti pemesanan. Oh ya, di hotel ini aku pesan kamar dengan tipe superior double tanpa sarapan dengan rate 330 ribuan per malam. Ini aku pesan untuk 2 malam dan rate saat itu bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Tapi menurutku rate-nya masih sangat ekonomis loh, saranku kalian harus rajin-rajin cek untuk mendapatkan update rate terbaru. Lanjut, setelah selesai dengan proses check-in, yuk kita menuju ke kamarnya. Aku dan suami dapat kamar di lantai 3, tepatnya di kamar nomor 323. Nah ini dia kamar nomor 323, yuk kita masuk, aku akan mulai mereview kamarnya dari sini. Untuk ukuran kamarnya sendiri standar ya, dengan isian bed queen size, meja kursi, LCD TV dan kamar mandi dalam. Untuk bednya cukup luas dan leluasa untuk 2 orang dewasa ya guys. Terus ini juga sudah disediakan 2 handuk ukuran sedang, diberikan juga 2 botol air mineral dan 1 kotak tisu. Sayangnya di hotel ini untuk amenitiesnya kurang lengkap nih. Tidak ada sikat dan pasta gigi maupun kopi gula teh gitu. Ya it's okay lah ya, pastikan kalian membawa perlengkapan mandi sendiri dari rumah. Nah ini dia view yang didapatkan dari kamar 323 nih guys, rumah-rumah warga dengan background gunung yang cantik. Di tipe kamar superior double ini sudah dilengkapi dengan lemari penyimpanan seperti ini ya guys, cukup untuk 2 ransel dan 1 koper besar. Ada gantungan bajunya juga loh. And next, kita bergeser ke kamar mandinya yuk. Untuk kamar mandinya juga cukup luas ya, enggak yang sempit gitu guys. Ada shower air panas, kloset duduk, dan wastafel juga. Kebersihannya oke, tidak berbau. Lanjut, aku akan ajak kalian ke bagian belakang hotel ini ya. Ini tempat makan kali ya, cukup luas dengan meja dan kursi yang tertata rapi.
Terus kita jalan lagi, ada taman dan kolam renangnya. Tapi untuk ketinggiannya di sini cukup dalam ya guys. Kolam dewasanya aja udah 220 cm dan kolam anak di 110 cm. Jadi untuk anak-anak yang berenang di sini harus dengan pantauan orang dewasa ya. Beralih sedikit dari kolam renang, ini ada meeting room juga di dekat area makan. Wah, cukup lengkap juga ya fasilitas di Easy Hotel Bogor ini. Oh ya, kalian juga bisa berjalan kaki ke Es Durian Pakuan yang viral banget itu loh guys, gak jauh dari hotel kok. Selamat mencoba ya. And okay, sampai di sini dulu videoku kali ini. Next video aku akan kembali ke Jogja dan spill hotel 100 ribuan juga kuliner-kuliner viral dan murah yang bisa masuk ke list liburan kalian. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Dadah!